Halo guys, buat teman-teman yang belum ikutan giveaway dari channel Hobinya Rasi, gue mau reminder aja, masih ada waktu nih untuk ikutin giveaway-nya. Siapa tahu kalian yang beruntung untuk dapetin hadiah giveaway-nya. Jadi setelah nonton video ini, jangan lupa mampir ke channel Hobinya Rasi untuk ikutin giveaway-nya ya guys. Thank you. Halo guys, brother and sister, balik lagi di channel Hobinya Hobis, bareng gue Randy di sini. Dan di video kali ini, gue pengen unboxing lagi nih. Jadi ceritanya gue nemu paketan, gue lagi beres-beres kamar terus gue nemu paketan ini. Dan gue sendiri lupa kalau gue punya paketan ini dan isinya apa. Gue juga bingung sih guys, jadi penasaran banget. Ya udah, langsung aja gue bikinin videonya, kita unboxing bareng-bareng aja guys, biar penasarannya hilang. Dan ya udah, kita sama-sama tahu isinya apa gitu guys. Oke, bentar ya, gue ambil gunting buat unboxing ini ya, bentar. Oke, sebelum gua unboxing seperti biasa, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa diklik comment, like, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banget. Dukungan kalian benar-benar luar biasa loh, keren banget buat gua, berarti banget dukungan kalian buat gua dan buat perkembangan channel ini. Thank you banget guys. Oke, kita buka ya. Oke, apa nih namanya paketnya? Apa lah ini ya, isinya kira-kira? Saya juga penasaran. Aduh, gara-gara kamar berantakan, paketan pun sampai kelupaan guys. Untungnya nggak kebuang nih, gue kira malah kardus kosong pas gue angkat-angkat. Ternyata lumayan berat guys. Nah, ini dia ya, dari case-nya nih, apa nih? Ada bubble wrap-nya. Banyak banget nih bubble wrap-nya. Ih, mantep ya. Ternyata ini toh isinya. Si Volkswagen Tito pickup dari seri 52 Hot Wheels ya, Pearl and Chrome, sama si Chevy Bel El Gazer ternyata guys. Waduh, untung gak kebuang. Aduh sayang nih, ketekuk kartnya. Untung gak kebuang dan untung gue nemuin ini pas lagi beres-beres ya. Lumayan nih, kita lihat aja ya detailnya kayak gimana. Pertama mungkin gue akan bahas si Volkswagen T2 pickupnya nih. Ini tuh dudunya kalau nggak salah ya, hot item dari seri Pro M Group ini guys. Ini dua item ini adalah hot item inceran waktu kemarin-kemarin sempat ramai digantungan ya. Dan ini gue dapetnya di hunting online berarti ini, karena ini kan paketannya. Di sini ada si apa nih, muscle speeder, terus 32 volt, ada fast speed holder, sama CV Bell Oil Geyser, terus ada Corvette Gas Monkey, sama si VWT2 pickup. Untuk chase car-nya kalau nggak salah si Gazella Sport GT ya, gitu guys. Kita lihat yang detailnya, tapi kayaknya nggak asik lah kalau kayak gini doang, mendingan kita dobrok aja gimana, bongkar aja ya. Karena sebenarnya gue juga nggak gitu suka ngumpulin Hot Wheels kalau di dalam blister guys, kasihan dia terkekang gitu kayak di zaman Belanda ya kan, kayak sangkar dalam burung pada ini kan udah zaman modern ya. Oke, nah ini dia detailnya, kita lihat sih lampunya, lampunya kayak gini polos banget, sayang banget sih. Padahal ini seri special card ya. Dan ini dia, ada tampo angka 52 di sini, terus velgnya chrome, interior chrome, ini juga chrome tapi kayak warna tembaga gini ya, gold gini, pearl and chrome. Tapi malah kayak warna tembaga sih kalau gue bilang guys. Ya, terus belakangnya juga kayak gini. Detailnya nggak ada sama sekali sih polos, tapi karena ini balik lagi Volkswagen T2 pickup. Dan di hot item ya, oke lah, masih bisa diterima buat di koleksi, oke? Terus kalau nggak salah nih, kemarin-kemarin sih sempat banjir ya di gantungan. Cuman karena gue beli paketan ya udah,
Gue gak usah hunting-hunting lagi guys. Soalnya kan lagi pandemi itu kemarin-kemarin tuh. Nah ini biasanya tuh dari plastik. Sebenarnya sih castingannya cakep. Secara pribadi gue suka castingannya, tapi untuk detailnya untuk sekarang ini gue kurang gitu, gimana ya, kurang gitu serak lah sebenarnya ya. Masih lebih suka si Violet itu ini dari seri yang sebelumnya tuh, yang warna coklat ya. Itu klasiknya dapat banget dan itu gue cakep banget, apalagi yang super terisakan ya, itu cakep banget tuh guys. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Si bintang utamanya dari seri ini adalah si Chevyville Elgazer. Oke, kita unboxing juga, kita udah beras juga. Aduh, kartunya ini agak-agak lembab nih kelamaan di box guys. Ini bongkar, dan ini dia si LL Gazer. Dan castingan ini itu sebenarnya castingan legend juga ya menurut gue, karena beberapa varian dari si LL Gazer ini harganya terus naik gila-gilaan guys, apalagi yang seri-seri LLC ya, kayak yang Candy Street, terus yang baru keluar itu yang blonde-blonde itu guys, yang geser bule blonde itu juga cakep tuh, harganya juga 1 jutaan ya sekarang kalau gak salah. Dan ini seri 52 tahun ini Pro and Clone harganya kan sekarang kalau digantungnya 50 ribu ya kalau kalian masih ketemu, tapi untuk pasarannya sih ada juga yang jual sekitar 60-70 ribu lah guys, masih bisa didapetin ini. Dan sebenarnya juga gue kurang serak dengan warna dan desainnya sebenarnya, tapi karena ini geser sekali lagi dan hot item, jadi gue serok deh guys di gantungan online lah ya, bukan gantungan offline sebenarnya. Soalnya kan karena ini gue dapet offline. Nah ini detail mesinnya kayak gini, warnanya chrome gold gini, tapi lebih kayak warna tembaga lah ya, kayak copper gitu warnanya. Terus depannya sama, polosan. Ini sih sebenarnya menarik lah, garis-garis desain tamponya ini menarik sih menurut gue. Warnanya sih lumayan cakep lah ya, meskipun agak kurang serak karena terlalu banyak chrome-chromean kayak gini, malah jadi kayak mobil apa ya, ya gitu deh. Belakangnya juga polos, detailnya kurang ada ya. Terus biasanya sama plastik kayak gini, velgnya warna chrome juga kayak gini ya, beginilah apa adanya lah si seri 52 tahun ini yang sempat diincar kemarin tuh di gantungan, banyak banget yang nyariin dia sampai nyerok. Aduh, ada tuh gue lihat kemarin di postingan Instagram apa Facebook ya, yang nyeroknya banyak banget. Tapi ya it's okay sih, karena sekali lagi dia hot item geser, jadi dia dicari-cari orang, dan itu sih sah-sah aja ya. Terus juga gue lihat ada teman gue di Instagram, dia banyak si geser ini buat di custom untuk kayak mobil dinasnya komunitas diecast gitu guys, komunitas diecast custom lah, dan itu juga keren sih hasil jadinya. Oke lah, kurang lebih sih kayak gini aja unboxing paket yang hampir terlupakan. Asik, hampir terlupakan, kayak mantan aja minta dilupain ya. Nah ini si geser sama si Volkswagen T2 nya. Oke, stay tune, jangan kemana-mana, tetap di channel Ultra Mobis, karena di next video gue akan unboxing lagi, itu mungkin Hot Wheels Premium ya, dan ditungguin aja videonya kayak gimana. Gue Reni dari Ultra Mobis, God bless, peace and bye bye.